back to my video. Jadi di video kali ini aku mau unboxing satu paket dari Herbie & Co. Ini paket baru aja nyampe hari ini. Ceritanya panjang banget sih, paket ini udah sebulan lebih. Jadi sambil kita buka paketnya, sambil aku cerita tentang si Herbie & Co ini ya. Jadi Herbie & Co itu all shop gitu. Dia dari Jerman. Dia jadi orang Indo. Dia bawa langsung ini tuh dari Jerman, dikirim gitu ke Indonesia. Nah isinya tuh macam barang-barang konser, terus banyak sih, kayak ada bowl, mostly kayak buat konser, jendel, remote, guinea pig, gitu-gitu. Jadi yang nggak ada di Indonesia itu dia bawain kemari itu, kayak merek-merek macam Rosewood gitu. Sistemnya tuh PO gitu guys. Jadi Herbie & Co ini ada di Instagram, ada juga di Shopee. Aku kenalnya dari Instagram, terus aku belinya di Shopee. Ceritanya panjang banget. Jadi dia kirim dari Jerman ke sini, tapi tahan di bea cukai gitu deh. Jadi kalau di Shopee kan dia pasang PO up to 2 minggu, terus barangnya tuh udah 2 minggu masih di bea cukai aja terus gitu. Jadi aku masih nunggu lagi juga, terus kayak ketahan sampai udah 2 minggu lebih, akhirnya tuh kayak cancel secara otomatis by Shopee gitu deh. Nah, sebenarnya dari barang-barang yang aku mau itu ada beberapa yang enggak ada karena sama bea cukainya. Jadi ini paketnya udah aku buka, isinya dimasih paper shredder. Ya ampun, aduh, I'm so excited. Masih bertunggu sampai sampai ya. Jadi kita mulai dari barang yang pertama, ada boredom breaker, bentuknya ulap kayak gini. Ini buat mereka gigit-gigit gitu ya, chew toys. Oke, kenapa nggak masuk di Indo gitu. Nextnya ada boredom breaker lagi, another boredom breaker. Ini ada Woody's Nibble Sticks gitu. Jadi ini kalau di luar negeri itu pasti kayak terkenal banget loh, merek Rosewood. Kayak orang-orang tuh pasti pada pakai gitu. Fruit flavored wood gnaws for rabbits, hamster, and other rodents. Oh jadi ini kayak ada fruit flavored gitu, pantesan pada doyan ya. Kalau yang ini nggak ada tulisannya. Ini nggak ada rasa-rasanya kalau ini. Kalau udah digigit abis, next time aku pasti bakal ada purchase ini deh dari Herbie & Co. Next ada kode Bleed Treats. Jadi ini ada dua gitu. Aku nggak inget ini apa. Ini ada Little Hearts, sama ini ada Veggie Corner. Di sini ada tulisannya proteinnya 14,5%, fatnya 5%, sama fibernya 2%. Jadi ini snack rasanya beetroot gitu loh. Bedanya tuh cuma yang ini bentuknya hati, sama yang ini bentuknya tuh kayak gini. Ini repekan gitu si Herbie & Co jualnya. Nah, selanjutnya ada dried herbs gitu, namanya Herbs Collection Immuno. Ini rupanya kayak gini. Ini tulisannya Herbs Collection Immuno untuk kelinci, guinea pig, hamster, and gerbil. Terbuat dari bahan herbal alami untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tanpa bahan pengawet. Ingredients-nya ini ada cornflower, dried spinach, marigold flower, ginseng leaves, etc. Beratnya 50 gram. Oh, ini ada expirednya juga, best before 10 November 2020. Ini jadi si Herbie & Co dia ada 3 macam, ada Immuno, ada 3 aku lupa apa aja. Masalah ada Immuno, ada Uro, sama satu lagi ada Gastro. Nah itu tuh 3-3-nya itu tuh kayak lain-lain gitu loh. Kalian bisa coba cek sendiri di Shopee-nya si Herbie & Co atau coba tanya-tanya aja ke
Instagramnya herbianco.id underscore ID. Aku mau nanti aku cantumin deh. Nah, last but not least, ini dried herbs juga dari Junior Farm. Jadi ini yang masuk satu packnya gitu. Ini juga nggak masuk di Indo ya, sama Squill. Ini beratnya 100 gram, aku beli kalau gak salah sekitar di atas 50 ribu. Tapi ini worth it sih, jadi kayak ada untuk hamster gitu. Hamster, kelinci. Ini semuanya aku beli dari Herbis & Co. buat Baileys & Vodka. Yang aku suka dari Herbis & Co itu dia ownernya ramah banget. Kalian bisa tanya-tanya aja sama dia. Dia juga ngerti banget tentang German Hamster Care kayak gimana. Terus kalian bisa cek di Shopee-nya juga. Dia tuh ada tulis mana aja yang untuk Syrian, mana aja yang untuk Dwarf. Karena dia juga ada jual snack gitu, dan dia bakalan tulis juga kalau snack itu tuh gak cocok untuk Dwarf Hamster. Jadi benar-benar oke banget sih, gak cuma asal jual doang kayak gitu. Segitu aja video unboxing kali ini. Aku benar-benar excited banget, gak sabar buat nyobain ini semua untuk di kandangnya Bailey sama Vodka nanti. Nanti coba kita lihat apa dia suka sama snack-snack ini dan bourbon breakernya dan si dried herbs ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian punya request untuk video-video selanjutnya ya. See you guys on my next video. Bye-bye.